So now I'm going to tell, okay, 1, 2, from 1 to 7. Okay? 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Yeah, correct. 7, okay. 1, 2, 1, 4. Sorry. Three back and you can join the team number 3. Okay. Okay, 7. 7 people. Okay, I made a mistake. Suppose 3. Yeah, that's why. Okay, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
Masa. Wah. Abang kena ada nada nangis gelak semua tu kena ada. Apa sekarang nak nangis? Payah nangis tak boleh. Tak usus. Just cuba saja macam ini. Just cuba. Go in the flow. Bahasa Spanyol. Confident. Yang last tu kesian tu tak komedi ni, komedi. Takut yang last bunyi pun tak ada. Gelak eh. Oh, yang ni ada put sikit. Okay. Ini saya bagi first. Tapi dapat je macam orang macam gelak je kan. Gelak, memang gelak. I think it's action lah maybe. Okay. Bang tutup mulut sama bang macam orang malu-malu sikit. Duduk macam kat ni sama. Kena ikut. Kena ada tiket. Make it faster. Makin lama makin ni ah. Makin kritikal. Oh tak ada. Tak ada apa-apa. Abang, yang last kali tu katalah. Go to toilet. Hanya kekuan. Tak ada perasaan lah. Habis perasaan. Okay. Let me hear from the last person. What is this? Seven is spaghetti udang. Can we hear from Mr. Daniel what it is? Swimming in spaghetti is fun. Swimming in rain is impossible. You are the spaghetti. Betul lah, udang adalah swimming. Swimming in spaghetti is fun. Swimming in rain is impossible. Okay, I don't know from where we got the udang in all these days. Okay, it is fun. Okay, so we have done 3 activities, right? 3 games, right? What was the first game? Kita berani keluar ke padang, saya di estate, saya boleh main di padang. Saya boleh main di tanah liat semuanya. Sekarang, no. Sekarang, parents, banyak. Okay, mungkin ada sebab dia lah. Okay, kita tak boleh salahkan juga. Tapi, tidak memberi banyak exposure kepada anak-anak mereka. Itu yang menyebabkan resilience in them. Resilience bahasa Melayu apa? Ketahanan diri kan? Ketahanan diri itu kurang kepada anak-anak sekarang. Sikit-sikit, susah. Sikit-sikit, stres. Sikit-sikit, dia banyak sangat alasan dia actually.
They are not willing to try. They are mostly will give up easily. Itu idea dia lah. Dan sebab utamanya adalah kekurangan exposure. Okay, kita kena bagi dia banyak exposure. Okay, that's the whole idea lah. So, yang group discussion tu akan memberi banyak idea kepada mereka about life pathway. Bila setiap seorang tu share. Sebab tu modul ini akan diakhiri dengan group sharing lah. Masa you buat nanti. Okay, kita takkan buat di sini. I'll just going to tell you only. Okay, how to do and all. Then, lepas itu, bila anda buat dengan pelajar nanti dalam camp, okay, you akan akhiri modul ini dengan group discussion di mana mereka kena discuss. Okay, dalam group mereka, anda perlu bagi kertas halal tuju inilah. Okay, ada atas meja anda. Okay, nanti saya explain apa semua ni. Okay, so kertas ini anda kena beri kepada mereka dan mereka kena bincang apakah halal tuju masing-masing. Apakah cita-cita mereka. Kan? Selalu Maika. Oh, saya tengah pakai suara saya lah. Sebab dia kuat sangat. Okay. So, selalunya dulu our parents, our teachers akan tanya kita cita-cita apa. Macam tu. Dia sama ada tanya cita-cita ataupun cita-cita. Dua benda dia akan tanya dekat kita. Cinta-cinta. Okay, mesti dia tanya. Ataupun cita-cita. Sekarang, who's asking us? Who's asking who? Any teachers asking? Okay, I'm not putting blame on anyone tau. Okay, semuanya sama kan? Semuanya. I think okay lah. Suara saya buat lah. Saya dah satu modul saja, don't worry. Okay, selamat saya. Okay, so sekarang macam benda tu kurang sangat. Okay, sama ada cikgu ataupun parents ataupun mentor tanya tentang cita-cita pelajar. Apakah pathway you? What are you going to do next? Okay, who's giving exposure? Benda tu semua dah banyak berkurang dah. Okay, banyak inisiatif bagus. Rakan muda. Okay, capacity dikurangkan. Okay, walaupun bukan ditamatkan lah, tetapi capacity dikurangkan. Dulu rakan muda masa saya semua aktif sangat. Every weekend kita ada dalam tu. Sama ada buat kema ataupun hiking, flying frogs. Setiap minggu. Tapi sekarang no. It's all control. Dan parents tak nak hantar sebab dia takut. So banyak benda dia lah, okay, banyak benda. So sebab tu kita nak melalui modul ini, kita nak terapkan that there is a better pathway for all these kids. Okay, sebab memang kita semua tahu budak-budak sekarang, statistik pun menunjukkan bahawa selepas tingkatan 5 mereka tak nak belajar tinggi. Okay, there is a statistics for it. Okay, dan keciciran sebelum tingkatan 5 memang tinggi. Okay, dan keciciran selepas sekolah rendah juga tinggi. Okay, banyak jenis keciciran dia lah, selepas sekolah rendah, selepas PT3, tingkatan 3, selepas form 5, keciciran tidak sambung belajar, keciciran banyak. So banyak tahap keciciran. Sebabnya there's no exposure to them. Tak ada orang bagi tahu. Okey? Tak ada orang bagi tahu dia apa halal tuju dia. So that's the whole idea of this module lah. Okay, so di ianya tak banyak aktiviti pergerakan dan sebagainya. I put it in very simple way. Okay, aktiviti pertama, okay, kita bagi mereka A4 paper, okay, and pen. Okay, anda perlu tanya dia 1, 2, 3, 4 soalan. Okay, 4 soalan. Okay, soalan pertama dia adalah, okay, apakah pendapatan kamu bila umur kamu 30? Okay, siapa youth di sini? Paling youth siapa? Semua tak ada lah. Semua bekerja dah. Saya tak boleh. Saya nak letak contoh benda. Mungkin Yogesh jadi contoh lah. Okay, Yogesh. Apakah income you yang you nak dapat bila umur you capai 30? 30? 30? Dalam 10 hingga 15. 10 hingga 15 ringgit lah. Ribu. 10 hingga 15 ribu. So you have to ask them to write. Okay, itu gambar budak kecil dia lah. Sebab tu saya tanya. Okay. So anda perlu tanya pelajar dan mereka perlu tulis atas kertas tu. Okay, berapakah desired, okay, income. Okay, kadang-kadang ianya not realistic. 1 million dia akan cakap. Okay, anda perlu betulkan. Go to a realistic number. Macam contohnya 13 to 14,000. 13, berapa? 10 to 15 only. Okay, sorry. Okay,
Saya biasanya only lah, okay? So that's the first question lah, okay? Make sure they write in realistic number. Okay, not the unrealistic, 1 million lah, apa semua tak payah. Nak kahwin Tan Sri pun takkan dapat 1 million kau tidak. Okay, so soalan kedua, okay, selepas tulis itu adalah, okay, anda perlu guide mereka dari segi apakah perbelanjaan yang mereka akan ada masa umur 30. Okay, you can use whiteboard or something. So you can ask them lah, okay, apakah jenis perbelanjaan. Make it jovial. Make it jovial, you boleh bagi tahu, okay, anda akan bercinta. Okay, anda akan berkahwin. Semua tu will make them happy. Bila you cakap cinta saja, dia terbang. Itu biasalah. Okay, you, dia macam tu lah. Okay, so what are the expenses masa umur 30? That one I can ask you now. What are the expenses bila umur 30? Loan. Loan? Apa loan? Okay, car loan satu. Boleh datang tulis kah? Housing loan. Ha? Ya. Yeah. Car loan, housing loan, whiteboard lah. Along loan. Dengan. Okay, ada. Whiteboard, marker ada. Okay, selamat datang kepada semua hadirin sekalian. Yang orang lagi dikenakan ada pertandingan di bukan pertandingan, ada Vicious Show yang dilakukan orang kata pakaian-pakaian yang berada di Indonesia. Jadi Okey, kita teruskan dengan pakaian kumpulan kami yang kita ada pada hari ini. Kita akan menerbangkan daripada 4 kaum di Malaysia. Yang pertama, kita mulakan dengan kaum Melayu yang akan dimulakan oleh Okey, untuk yang peserta pertama kita yang telah siap memperagakan, dipersilakan dengan pakaian baju kurung. Ya, Kak Gordon. Ya, ini dia. Jadi peserta akan berjalan memperagakan dan kemudian akan memberi sedikit kemenangan. Ya, baju Melayu ini kebiasaan dipakai oleh kaum wanita Melayu bagi baju-baju resmi dan kerajaan. Jadi seterusnya bagi kaum lelaki pula, kita ada dua calon di sini. Calon ini saya tak pasti masih kosong atau tidak. Jadi dipersilakan bagi calon lelaki akan memakai baju Melayu. Di sini ada dua jenis baju Melayu. Jadi satunya kedua-duanya lengkap bersamping. Ya, itu dia. Terima kasih kepada ini dia. Ketiga-tiga apa nama calon ataupun model yang mewakili kaum Melayu di Malaysia ini. Kemudian kita teruskan dengan kaum India yang memakai pakaian Punjabi suit. Ya, ini dia. Jadi bagi kaum India ini sebenarnya mempunyai pelbagai pakaian juga, kebiasaannya dipakai pada majlis keagamaan, majlis dan majlis-majlis resmi juga. Berikutnya adalah kaum dusun daripada Sabah. Ya, kita satu Malaysia. North, South, East, West. Kita semua kita ada. Ya, pakaian ini diberi nama Si Nuraga. Ya, bagi lelaki juga dinamakan dengan nama yang sama, iaitu Si Nuraga juga. Jadi berikutnya adalah daripada kaum Iban, iaitu Sarawak. Wakil kita daripada Sarawak diberi nama Ngepan. Ngepan Iban. Nama pakaiannya ini kita. Jadi demikianlah keempat-empat kaum di Malaysia. Jadi kumpulan ini memberi membawa calon daripada semua calon di Malaysia ni. North ada, South ada, East ada, West ada. Jadi kita mengambil semangat daripada presentasi kita petang tadi. Okay, sekian. Terima kasih. Untuk yang pertama, kita pergi ke Sarawak dulu, boleh? Boleh. Pergi ke Sarawak. Okay. Yang ni saya punya lah. Okay, so saya tak tahu lah pelayan ni ada juga kah kuasa semut. Kalau di tempat Tamerang panggil di Sarawak panggil kuasa sarang semut lah.
kalau tak tahu lah, ada yang tahu kan tak tahu. Ada yang pernah makan ke tak pernah makan. Kalau lebih, kalau nak tahu lebih lanjut, tengok video lah. Tak tunjuk tu. Cara buat? Cara buat dia, dia ketuk-ketuk. Okay. Tak apa. Tengok YouTube. Okay. Nak kena cakap juga lah. Yang Ambuyat. Dari Sabah. Okay, yang kedua adalah Ambuyat. Tapi ni kami punya di apa-apa kejuteraan ni unik sikit lah. Terbalik sikit. Okay, Ambuyat ni adalah satu makanan tradisi bagi masyarakat Kadazan Dusun, Murut, Bisaya, Melayu, Brunei yang ada di negeri Sabah. Dia diperbuat daripada isi pokok rumbia yang diproses dan akhirnya menjadi tepung. Dan cara daripada petu sagu tu kan. Dan cara penyediaan dia, kita hanya giruskan dengan air panas dan tersiaplah satu bentuk ambuyat seperti jelly. Jelly itu yang akan, cara makan dia pula adalah menggunakan chopstick tradisi daripada bulu. Kami namakan kalau di Sabah tu sumpit, cantas ataupun cungkil lah. Itu antara dia panggilan-panggilan. Dan apabila kita menyediakan ambuyat, dia mesti in complement dengan sayur, ikan goreng, ikan masak lemak ke, ataupun rebus, sambal, semua ada. Jadi dia rendang pun boleh. Rendang pun boleh. Macam nasi. Ya, macam nasi. Cuma dia daripada sagu. Sagu. Kan? Dia kari pun boleh. Kari pun boleh. Dan yang moden sekarang, kalau tidak ada candas ni, boleh pakai garpu pun boleh. Jadi ini adalah makanan tradisi yang biasanya dibuat ataupun dimakan pada setengah hari hingga ke petang. Itu saja. Kita terus ke Tosai, Indian dish. Kita punya Indian dish ada Tosai. Simple dah. Tosai masalah baru saya makan di bawah hari-hari Tosai. Tosai variety dia ada 100 lebih lah. Variety from the whole world lah. Macam-macam ada. Tosai origin dia dari India. South India, Tamil Nadu. So chutney dia pun ada dekat 30 plus variety. Sos dia. Tapi yang ni dia goreng, yang tu dia rebus. Yang gula tu bukan goreng, bukan dia rebus. Siapa-siapa yang tak pernah rasa tosai? Ada semua. Sekarang ni tak pernah lagi. Untuk malam ni. Tak ada dalam mati diri. Cuba rasa sikit. Dia punya ni tu kira. Kalau tradisi dia tu, dia pakai ni tak? Yang apa? Kalau kita ada talam ke, yang tu pakai itu je pun boleh? Pakai bahan yang tradisional. Yang selalunya lah. Sedap sikit lah. Lagi ni lah. Authentic lah. Pinggang pun boleh juga. Tapi nampak tu kan, bagi nampak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jadi saya ada post dekat dalam apa tu group gambar nasi ambeng. Dulu tengok dulu, nanti kalau tidak kat situ dia tak nampak. Jadi at least boleh bayanglah ya. Okay. Lapang ah macam ni. Kalau tengok. Jadi nasi ambeng ni adalah tradisi masyarakat Jawa lah. Masyarakat Jawa. Jadi nasi ambeng ni dia dalam dulang lah. Dalam dulang tradisional dulu, dalam dulang dia akan taruh daun pisang bawah.
Daun daun pisang tu ada 4 lah. Daun pisang dan nanti dia akan bagi kertas suakaba. Dia bungkus kan. Jadi apabila makan, dia duduk 4 orang lah. Jadi duduk 4 orang. Kemudian dia punya rasa ni ada 3 rasa. Dia masih ada ikan, ikan kering eh, ikan kering. Kemudian dia biasa dulu kita buat dengan apa ni, patri apa ni, terung. Jadi dia ada manis-manis. Kemudian dia ada ayam-ayam mesti. Lepas tu dia ada mi goreng. Jadi mi goreng. Jadi apabila dia cara makan dia duduk 4 orang, kemudian dia tak makan habis. Dia tak boleh makan habis. Ada satu cerita ni dekat apa ni, abang ipar saya dulu kat apa ni, Bukit Belimbing eh. Kan, dia tak pernah. Dia masuk kampung Jawa, dia cikgu kat situ. Jadi bila makan ambang dia makan habis. Dia makanlah 4 orang kan. Cikgu budak-budak lagi kan. Dia makan-makan habis, lepas tu dia tengok orang sebelah bungkus. Jadi cara makan dia, dia makan adat saja. Makan adat, kemudian dia akan bagi 4. Kemudian dia akan masuk ke dalam daun pisang, ada 4 lain tadi kan. Lepas tu daging semua bagi 4. Sebab dulu-dulu kan orang susah makan daging kan. Jadi bila bawa balik tu dipanggil sebagai berkat. Jadi bila balik bawa berkat. Jadi itu adalah tradisi lah. Tapi sekarang ni dekat kampung saya baru 2 malam lepas akak saya meninggal. Kemudian kita bila 3 hari kita akan buat ambang. Style dia dah lain dah. Jadi dia dah siap bungkus tau dalam polis apa-apa ni plastik tu. Dia bungkus lah nasi, kemudian lauk-lauk semua bungkus. Kemudian bila kita sudah baca tahlil semua, bila makan, kasih kuih, kasih apa kan, kasih air, kemudian bawa balik lah berkat. Jadi dah tak ada makan lagi. Jadi ni adalah nasi ambang tradisi daripada apa yang di masyarakat Jawa lah. Nasi putih kan ni? Nasi putih. Dia mesti ada mi goreng, ada ikan kering, ada ayam dan apa ni, terung. Tapi yang ada kacang panjang pun ada, macam-macam lah. Jadi itu adalah tradisi. Mi dengan nasi tu wajib dua-dua ada ke? Dulu mi memang dengan nasi, dengan ayam, dengan patri dia biasanya macam wajib lah. Kalau tip dia sebab ada combination kan, dia bintis kan, ada masam, ada manis macam, ya? Yeah? Mi kuning kan? Mi kuning. Jadi jarang lah orang buat bihun, jarang lah. Okay, jadi itu adalah 4 makanan tradisi daripada beribu-ribu makanan yang ada di negara kita. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian dan terima kasih. Terang last minute eh. Last minute, jadi kalau ada kami punya salah ke apa, kami minta maaf last minute kan. Okay. Okay. Terang yang baru last minute. Kita umur apa pun ni? Okay, all prepared? Okay. Music? Okay. Okay. Okay, saya akan guide lah dulu. Dunia yang berubah. Oh,
choose. That was awesome. Ngam ngam ah. Okey. Tapi belum lagi. Belum lagi kita kena explain tentang tarian kan. Yang tadi persembahan. Persembahan hebat sekali. Nampak yang tarian. Okey. Kita start daripada. Zamping. Okey, tarian yang tadi kita panggil tarian Zamping lah. Tapi saya tak berapa pasti tentang dekat negeri lain. Kalau dekat Sarawak kita panggil tarian Menoping. Zamping dia sama dengan Zamping. Tapi kita panggil Menoping. Tapi dekat Sarawak dia Menoping. Dia ada kumpulan ibu-ibu lah, kalau ibu-ibu dia akan nyanyi lagu macam pantun. Lepas tu yang menari tu lelaki saja. Lelaki saja. Yang menyanyi dalam keadaan puisi pantun tu kalau ibu-ibu. Itu je lah. Saya akan sebab tentang Zafi. Okay, tarian ni juga selalunya diadakan di setiap tamasya ataupun setiap ada apa? Perayaan Melayu, Zapin ni dia tak tinggal lah kan, tarian Melayu ni. Okey, macam seolah-olah macam adat dah lah, mesti kena ada tarian Melayu macam ni. Okey. Okey, tarian tadi nama dia tarian Sumazau. Dia ditarikan semasa pesta kamatan dan juga perayaan-perayaan tertentu, dan dia sudah enggak, maksud saya tarian ini diinspirasikan daripada pergerakan burung elang yang dianggap sebagai burung yang gagah suatu masa dahulu. Terima kasih. Okay, tadi tarian Sumazau tu barisan dia nama tarian itu most popular classic traditional dance. Lagipun ini dari South India, lepas tu dari Tamil Nadu. Ada kalau temple, ada festival anything, ini yang first dance kena buat. Baru je lah ada lain-lain dance ke macam tu. Thank you. Okay, ya, tadi tu dipanggil sebagai silat puluh. Tarian silat ataupun kalau kebiasaannya kita dengar itu bunga silat. Dia bunga silat ni dia boleh jadi tarian, dan pada masa sama dia juga boleh dikaitkan sebagai muslihat. Maknanya macam kita menyembunyikan orang kata buah pukul yang kita akan bagi. Okey, sikit ya. Okey, tarian silat tu walaupun dia lembut, dalam kelembutan dia ada kekerasan dia. Jadi itulah muslihat-muslihat tarian jenis silat orang Melayu. Dan banyak lagi lah, cuma yang ini antara yang saya kena belajar lah. Okey. Ya. Nama tarian silat ni saya daripada silat Gayung Fatani. Gayung Fatani. Okey. Jadi sikit banyak memang Gayung Fatani memang lembut sikitlah. Dia ada gaya lembut, dia ada gaya perempuan. Tapi dalam keperempuanan dia tu dia kegagahan dia. Nampak? Dia macam tomboy lah sikit kan. Jadi itulah sikit sebanyak Gayung Silat Fatani. Contoh. Boleh tengok YouTube. Okey, itulah tarian last minute kami. Terima kasih. Jadi kita terapkan pertama konsep Satu Malaysia. Okey, untuk anak muda supaya anak muda dia takkan lupalah dengan identiti dia, keaslian apa-apa. Macam tarian tadi, silat tadi. Sebab dunia semakin maju, kadang-kadang pun tarian pun dah semakin maju. So dengan mengekalkan kebudayaan ini, kita akan dapat tahu keaslian yang asal lah. Okay. Yang kedua adalah budaya melambangkan bangsa. Artinya kepelbagaian budaya kita ni melambangkan bahawa Malaysia itu mempunyai kepelbagaian kaum lah. Dan yang ketiga, warna-warni. Kalau ikut baju, dress lah, pakaian. Jadi setiap kaum tu dia ada warna yang masing-masing lah. Contoh ada yang warna hitam, warna merah, warna biru. Kalau ada perayaan tu macam-macam warna lah. Okay. Yang keempat, tarikan anak muda. Tarikan anak muda supaya dia lebih
tahulah apa mah budaya yang lain-lain, budaya generasi yang sekarang. Lain generasi supaya dia tak memahami lah satu sama lain, supaya dia akan kenal sifat hormat, okay? Dan anak muda pun akan tahu asal usul setiap budaya yang dia tahulah. Dan akhir sekali dia akan menggerakkan hubungan antara sesama lain, artinya ya kaum lain lah, kaum Melayu, India, Cina dan lain-lain lah, okay? Itulah. Dan yang terakhir adalah kemungkinan anak muda suka kalau budaya banyak, cuti sekolah pun banyak. Ya, terima kasih. Oh betul lah, teka saya baju biru. Baju biru. Okay, sebelum panel tanya kita soalan, kita jawab dulu soalan yang dia tanya. Kan kita dah duduk boleh tanya lah. Jadi apa nama, jadi untuk jawapan kepada soalan yang akan ditanya kemudian nanti, inilah jawapan dia. Jadi jangan tanya dah balik. Okay, jadi untuk apa nama, kenapa kita relevannya kita memelihara tradisi yang kita buat malam ni, aktiviti ni. Jadi pertamanya, supaya tidak hilang di telan zaman. Ini bermaksud jati diri. Satu kata ini jati diri. Jadi yang kedua, penghargaan kepada kepelbagaian adat. Keyword dia harga. Tak ada harga, tak ada nilai. Jadi kita letakkan satu harga dengan meraihkan adat-adat yang ada di Malaysia. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan adat tradisi kepada semua orang. Jadi bila dah ada tiga elemen ni, kita kenalkan dah. Kita dah kenal, barulah kita kita boleh hidup dengan harmoni di Malaysia ni. Ha, itulah tiga keyword ni, dia akan membawa kepada kehidupan yang harmoni di Malaysia. Jadi menjawab soalan ni. Nak tanya lagi lah. Tanya juga. Oh, tanya. Ha. Apa jadi kalau anak muda kita tak ada nilai, tak ada harga, tak ada tanamkan kebudayaan sasiah nilai murni masyarakat Malaysia? Apa akan jadi kepada negara kita akan datang? Terima kasih atas soalan. Soalan itu telah dijawab tadi. Dia ada di poin yang nombor dua. Bila harga tu tak ada, nilai tu tak ada, tak ada harga. Jadi barang bila tak ada harga, tidak akan di-appreciate oleh sesiapa pun dalam dunia ni. Okay, itu je. Terima kasih banyak. Alright, so last group. Okay, baik, terima kasih. Okey, ini adalah hasil daripada perbincangan dari kumpulan kami. Kepentingan mengetahui tradisi kepada generasi muda. Seperti yang kita maklum, generasi muda anak kita pada hari ini bukanlah seperti kita 10, 15, 20 tahun yang lalu. Sebab hari ini cabaran yang paling besar adalah teknologi maklumat itu sendiri, di mana gadget, permainan online dan juga anti-sosial. Apabila gadget itu sudah menjadi teman, maka mereka tidak akan bersosial kecuali di kalangan mereka sendiri. Jadi ini adalah output yang kita dapat, supaya kepentingan televisi ini supaya tidak ketinggalan dan dikenali ramai. Jadi jangan terkejut kalau satu hari nanti macam kaum di, kalau kita mengambil kira di Sabah, sudah ada orang muda, anak muda kedatangan dusun yang tidak fasih berbahasa dusun. Begitu juga dengan kaum-kaum yang lain, sebab mereka tidak didedahkan, di rumah pun tidak bercakap bahasa lokal, bahasa dialek sendiri. Jadi itu adalah cabaran untuk kita hari ini, untuk kita mengekalkan supaya ia tidak ketinggalan dan sentiasa malah segarlah relevan untuk diketengahkan sebagai warisan budaya kita. Yang kedua, meningkatkan perpaduan. Of course lah, apabila kita mengenali kaum Melayu, kaum India, kaum Cina, kedazan dusun, Iban di seluruh Malaysia ini, maka akan terbit satu perasaan bangga untuk menjadi seorang rakyat Malaysia. Jadi kita di negara, di dunia ini, Malaysia adalah salah sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian kaum yang sangat-sangat unik dan hidup harmoni. Okey, itu yang perlu kita kekalkan. Dan seterusnya, mengenali sejarah budaya. Kan macam tadi tarian kawan kita daripada kaum India, Punjabi, kan asal usul, beritahu di mana. Begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi ini semua adalah pengetahuan yang
pengetahuan yang berbentuk common sense. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu kita dedahkan kepada anak muda bahawa setiap tarian, setiap kebudayaan, setiap makanan, setiap pakaian itu adalah identiti dan maksudnya sendiri. Jadi itu yang kita perlu sampaikan kepada anak muda. Okay, itu saja. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Okay, KMM sekarang berada di PJ Eco, yeah. MPPJ ya, yeah. Okay, tengok macam kawasan. Okay, ini buat daripada penutup. Ini penutup, dia buat daripada penutup. Boleh tengok? Penutup. Okay. Ini semua peserta-peserta SDG. Kak, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang ke tempat kami. Dia tetamu kan? Penyambut tetamu. Sawadikap. Kumkip kai kum kai kum nikun hai. Kum kai kai kubai kau tikin kai. Kita ambil gambar ni. Kita depan mirror. Kamu ada kamera. Kamu. Sekejap sebelum hujan apa depan kan. Apa hujan-hujan ni best. Oh sebelum ni. Oh lain lah. Penutup botol. Okay, semua masuk. Semua masuk. Basah-basah, bas-basah, kita jadi suka.
Saya beritahu pada dia, and then he was very welcoming. And then he made all this preparation, all that. Thank you so much, brother. So, tapi sebelum itu, sebelum kita buat aktiviti. Program, projek yang kita discuss, tok-tok dah jadi dah hari ni. And I would like to congratulate James and also his team lah. This was approved on 24 October, by the community of... Dah macam tengok apa peperiksaan ah. Exam ni tak tahu kat mana kelas ni. Susah dah dapat jawapan eh. Tak ada jawapan. Ini apa pilih sendiri tu. Nak cari waris pun susah. Mana waris? Mana saya tolong kalau atas? Mana? Yang mana ni? Empat. Okey. Empat. Ada tiga atau lapan. Tiga atau lapan? Bukan ada lapan pun boleh. Lapan. Okey, empat, lapan. Lebih. Empat, lapan. Sebelas. Empat, lapan, sebelas. Okey. Empat belas. Empat belas. Empat, lapan. Dia ada level dia punya. Sama aja lah.
Okey, jom. Pause dulu. Okey. Sekiranya tak boleh, mungkin boleh buat aktiviti lain seperti buat clean up dekat beach ke, dekat playground ke, mana-mana kawasan ni kan, kita akan buat macam recycle way. Basically, the history of Tarzan ni sebenarnya senang je. Dia tak, bila dia started sebab macam Bintang supermarket, wet market. So, bila Bintang wet market tutup, then MPJ ambil alih lah ownership of the management untuk area ni, then renovate as a one-stop center untuk kita semula dan environmental education. So, dia kat sini, kalau untuk kita semula kan, contohnya banyak tempat kita semula, banyak benda tak ambil. Di BJ Korea Circuit Plaza ni, it's one of the most comprehensive recycling program dalam Malaysia. Contohnya kalau plastik, banyak tempat kalau ambil plastik, botol nombor satu dengan nombor through gamification. Kalau budak-budak datang, dia boleh main snake and ladder and learn lah mana petak ini. There's a few items yang kita boleh ask questions about recycling, everything. So kita memang boleh buat. So when we do a lot of the program, so let's think how the kids now think, right? Sebab tak semua suka duduk, right? So by doing learning through gamification. Okay, so sekarang ni kalau in term of bila kita semula, a lot of the time kita duk cakap kan apa materials, material ni lagi elok daripada material tu, material ni, ni kan. So contohnya macam apa tetra pack ni kan. So tetra pack ni, kalau kita nak lihat, rasanya satu lapis, satu kotak ni berapa lapis? Dua. So actually, untuk buat satu kotak tetra pack ni, dia perlukan dalam 6 lapis. 6 layer. So, layer pertama yang paling luar adalah plastik, polyethylene. Lepas tu, layer kedua, kertas. Tapi untuk kotak-kotak tu, kertas hanya 75% sahaja. Selepas layer kedua, dia ada lagi satu layer water project lah. Macam kalau dekat sumber, dekat sumber kita tahu bersih, betul tak? So kat sini sumber sungai lah. Sumber sungai kita tahu bersih kan. This is where dalam isu sungai ni kita kena betul-betul tengok mana kunci air. Hutan kan? Hutan is one of the biggest thing. So that means kita kena preserve hutan kita sebab itu adalah kunci air kita, betul tak? But masalah dia bila kita sampai ke bandar, betul tak? Sampai apa yang bekal terus daripada sungai. Percentage, cuba bagi. Hasil berapa? Berapa peratus air daripada. Ada things kalau dengan creativity, dengan design kita boleh buat. Apa macam contohnya bag, apa program kembali balik sekolah kan. Kita duk nak beli bag apa Cina kan. Tapi sebenarnya kita kalau benda-benda ni kita design balik, kita sebenarnya boleh bagi apa program kembali ke sekolah tu boleh bagi bags atau bag banner kepada budak-budak untuk pakai untuk sekolah. But at the same time kita bayar community. So kita proposal boleh discuss dengan MPPJ untuk run program kat sini basically. The facility dah ada, cuma MPPJ kalau nak bagi use, kita kena ada satu kertas kerja proposal untuk long term punya project, bukannya short term. So memang tempat ni ada untuk ni. So kalau ada kemahiran untuk betulkan,
apa fasiliti ada untuk dia datang untuk belajar kebahiran lah. So dari boleh masuk ah. Sini. Okey. Ni dekat sini bawah ni. So one thing dekat sini MPJ pun dia invest dalam machine untuk food waste dan sisa makanan. Kenapa sisa makanan? Sebab di Malaysia kita menghasilkan sampah dalam 39,000 tan sehari. Kan? Setiap hari kita generate dalam 39,000 tan sampah. Tan sampah total. Daripada 39,000 tan sampah tu, 46% adalah sisa makanan. Ya? Bayangkan, macam sekarang kita talk about food security. Kan? 46% sisa makanan yang kita ni, apa sisa makanan ni, 24% adalah avoidable food waste. Kawasan macam jauh-jauh contohnya tak ada program apa kita semula. Tapi kelas-kelas buku makanan banyak. Betul tak? So bila ada buku program masukkan sumbat dalam motor dan kita boleh buat. Buat park bench, kita nak buat garden bench, boleh kita boleh buat banyak. So it reduce the cost untuk operation. Kalau tak, kita nak balik 5%. So daripada kita beli button, kita boleh pakai cost tu untuk true education untuk ni. So kita buat the whole cycle. Untuk this apa waste work punya mindset lah, right? Tuan, botol-botol ni dia dekat kenapa tu? Kita pakai silikon. Nak belajar macam ni semua sebab macam kat evaluation kalau pergi. Okay, so antara projek yang kami buat adalah daripada botol kaca. Sebab kalau kita semula mana-mana botol kaca ramai tak ambil, betul tak? So botol kaca kita ambil, kita hancurkan jadi pasir balik. Jadi pasir. Jadi pasir kaca. Kaca. Sama. Dia pasti dia dekat. Tak. Sebab kita memang ada mesin kita, dia akan roundedkan dia punya grain. So botol-botol kaca ni kita buat ni, kita campur simen buat green concrete. Sebab konkrit adalah simen campur pasir campur aggregate. So bila kita pakai-pakai ni, kita buat contoh produk lah. Macam buat coaster, set-set macam ni. Tekan. Habis bau. Coaster dari kaca lah. Dari kaca, kita campur simen buat green concrete punya design. Jadi tile boleh, buat poster boleh. So kita tengoklah apa yang kita boleh buat.
Come, all of you come. Yeah. Say a drink. Mana foto? Okay. Step pertama. Orang-orang yang berteknologi tinggi, terima kasih. Thank you. Be a photo. Jom, foto. Foto. Come. Take a photo. 1, 2, 3. Okay, nice. Okay, seterusnya pembelian sijil. Okay, saya jemput peserta-peserta kita. Dekat daripada Bifort, persetuan suara belia. Dan juga Sharon daripada NLP Production Services Niagohan. Dalam syarikat digital marketing terburuk di Sarawak.